اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد قادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المني المانئ ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من هذه الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين الحمد لله kita sangat-sangat bersyukur berterima kasih sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kita nikmat yang sangat besar iaitu nikmat dapat solat berjamaah kemudian kita duduk dalam jamaah dan kita berada dalam majlis ilmu dalam halaqah ilmu mendengar kalam Allah dibacakan dan kita beramal insya-Allah dengannya. Minggu lepas kita dah baca satu ayat antara lain kita baca walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya. Ha, kita baca tentang walaqad zara'na li jahannama kasiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita baca ayat tu sampailah kepada ayat yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada asmaul husna dan berdoalah dengan menyebut-nyebut nama asmaul husna. Dalam hadis lain disebutkan siapa yang sentiasa membilang-bilang menyebut-nyebut berzikir dengan asmaul husna dakhalal jannah, masuk syurga. Jadi salah satu daripada amalan-amalan yang boleh mendorong kita, menjaga kita
supaya sentiasa berada di jalan syurga dan tidak menyeleweng ke jalan neraka, ialah dengan banyak-banyak menyebut zikir dengan Asmaul Husna dan berdoa dengannya. Jadi kita, pengajian kita ini bukan sekadar mengaji, tahu, tapi lepas tu tak buat. Kita tak mau macam tu. Kita nak pengaji kita ini masuk dalam golongan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kita menjadi orang yang kita mendengar akan ilmu daripada Allah yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dipanjangkan oleh sahabatnya, daripada sahabat kepada tabi'in, kepada tabi' tabi'in, kepada atba' atba' tabi'in, kepada ulama'us salaf, kepada ulama'ul khalaf, sampailah kepada kita hari ini. Kita baca daripada kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama'-ulama' dahulu. Ya. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita dari kalangan orang yang mau mendengar, tidak masuk dalam golongan orang yang ada telinga tapi tak mau dengar. Kerana orang-orang yang ada telinga tapi tak mau dengar, mereka itu zarakna li jahannam. Allah kata, Nabi SAW mengatakan, Allah memberitahu ke Nabi, Allah sediakan neraka untuk orang-orang yang begitu. Ada telinga tak mau dengar, ada hati tak mau fikir, ada otak tak mau belajar, tahu nak makan saja. Makan pagi, tengah hari, malam, siang, malam, pagi, petang, makan, ngunyah saja. Ini tak lama nak mari, bulan tak boleh ngunyah. Dagu tak bergoyang siang-siang. Ya, sebut pasal tu baru teringat hari ni kita dah lama dah masuk bulan Rajab, dah seminggu dah Rajab, Masya Allah. Tadi anak-anak kita baca doa bulan Rajab kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jangan tak baca, rugi tak baca. Nabi ajak tu, Nabi suruh baca. Bila masuk saja bulan Rajab, Nabi ajak sahabat-sahabat baca. Allahumma, minta pada Allah. Allahumma ya Allah, barik lana, berkatilah untuk kami. Turunkanlah keberkatan daripadamu ya Allah. Berkatilah semua kerja-kerja kita, amal ibadat kita ni. Berkatilah ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab, dalam bulan Rajab, sepanjang bulan Rajab. Kemudian sepanjang bulan Ramadan. Dan ya Allah, sampaikanlah, panjangkanlah umur kami ini ke bulan Ramadan yang sangat besar kurniaan Allah, yang sangat besar hadiah-hadiah Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, termasuklah adanya Lailatul Qadar. Dan masya-Allah, jadi maknanya dua bulan ini adalah untuk prepare, untuk mempersiapkan diri, melayakkan diri untuk mendapat kurniaan derjah-derjah kebesaran. Ini musim raja bagi derjah kebesaran ni. Kita nak minta derjah-derjah kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memanglah tak nampaklah di dunia ni dengan mata kasar. Tak boleh nak disemat di dada, tak boleh nak dikalungkan di leher, tapi dia adanya keyakinan kita, bergantung kepada keyakinan kita. Ramadan ini adalah ujian iman. Ujian iman. Beriman tak kita? Kalau kita beriman, kita percaya, kita yakin apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, 100% benar, maka kita sangat menunggu-nunggu Ramadan, sangat rindu pada Ramadan. Masya-Allah. Jadi daripada bulan Rajab ni kita kena persiapkan diri kita, dan Allah beri. Daripada bulan Rajab lagi Allah beri keberkatan tu turun, keberkatan daripada Allah. Setiap perbuatan, setiap amalan yang kita lakukan ini berganda-ganda pahalanya dari bulan lain. Berkatnya pun makna berkat, kerja sikit
pahalanya banyak. Itu namanya berkat. Macam kita kalau orang guna perkataan berkat ni, kalau di Selangor lah, masyarakat orang Jawa, kalau buat kenduri, dia ada berkat. Dia buat nasi apa? Nasi ambang namanya. Nasi ambang. Nasi tu dalam talam, nasi belah, di siap lah dia belah dengan, sama ada belah lima atau belah empat. Kalau talam kecil belah empat, kalau talam besar belah lima. Lima orang satu talam. Nasi ada lauk atas tu. Ada ayam seorang seketih, ada serunding dia, ada lauk-lauk. Nasi ambar ni memang special lah. Kat Johor duk buat lagi sangat kalau pergi kenduri kat Johor. Jadi yang pergi kenduri tu bapak seorang je. Anak ditunggu, di rumah tunggu lah, bapak balik bawa berkat. Aduh, bestnya makan nasi berkat. Oi, itu namanya berkat. Satu orang pergi kenduri, satu rumah, satu keluarga boleh makan. Itu namanya berkat. Maksudnya pekerjaan, perkara yang sikit tapi mendatangkan faedah yang banyak. Ya. Saya dulu memanglah bila bapak kata pergi, malam ni bapak nak pergi kenduri. Wah, tak tidur malam tu. Jaga tunggu bapak balik. Lepas tu buka tu harum bau daun pisang. Tutup daun pisang. Bila buka, nak beranak makan. Berbuk ayam. Terenuk. Seronok teringat masa kecil-kecil. Nikmat ni makan masa tu Allah yang tahu. Sekarang ni tengok ayam hari-hari pun. Tak lalu dah, Masya Allah. Hilang dah nikmat tu, no? Dulu-dulu kita kecil-kecil makan ayam nikmat kan, no? Yang seumur dengan saya lah saya ingat. Allah, tunggu raya baru nak jumpa ayam. Allah, Masya Allah. Itulah yang dikatakan perjalanan dunia, ya. Jadi alhamdulillah, Allah bagi kita nikmat ni. Nikmat mak dapat bulan Rajab ni berkat ni. Buatlah amalan banyak, insyaAllah. Mudah-mudahan diberi keberkatan yang banyak. Begitu juga sepanjang bulan Syakban. Dan nanti masuk saja Ramadan. Masuk saja, tenggelam saja matahari bulan Syakban tu. Malam tu bersinar, langit semua cerah, benderang. Malaikat-malaikat sibuk di atas langit. Malaikat turun naik, malaikat. Dan syaitan-syaitan semua, sebelum tu lagi, start malam tu lagi, syaitan-syaitan semua, kepala-kepala syaitan ni, semua diikat oleh malaikat-malaikat, dibaling dalam tengah laut. Kalau tak percaya, terpulanglah. Tapi inilah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dan bila syaitan besar-besar ni tak ada ganggu anak Adam, itu yang masjid penuh tu. Immediately, bila serta-merta, bila masuk saja malam Ramadan, malam pertama Ramadan, penuh masjid. Tiba-tiba saja, orang pergi masjid. Pasal apa? Pasal syaitan tak ikat kaki. Selama-lama ni syaitan dah ikat kaki. Duk bergantung kat pungkok. Tak berat pungkok, tak pergi masjid. Itulah cerita dia, ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah di bulan Rajab ini, apatah lagi kita dapat semayang sama-sama. Kemudian saya nak baca satu hadis Rasulullah SAW berhubung dengan kelebihan orang semayang berjemaah, duduk dalam halaqah ilmu, dengar kalam Allah, lepas tu berusaha beramal dengannya. Allah akan beri tiga perkara. A'tahu Allahu ta'ala sittata asya. Ruya'ani Nabi SAW, diriwayatkan daripada Nabi SAW, ini daripada kitab Zubdatul Wa'izin. Disebutkan siapa-siapa yang semayang berjamaah, kemudian duduk dalam halqa ilmu, mendengar, mempelajari kalam Allah, kemudian berusaha beramal dengan kalam Allah itu, mentaati kalam Allah, maka Allah akan berikan dia kepada orang itu enam perkara. Pertama apa? Ar-rizqu minal halal. Allah akan jaga rezeki dia, rezeki halal. Orang yang sentiasa jaga macam ni, Allah akan jaga punca rezeki dia. InsyaAllah Allah jaga rezeki halal. Dia tak akan ambil rezeki haram. Dalam dunia moden hari ni pula, rezeki haram ni kiri kanan depan belakang. Nak dengan tak nak je.
Tapi kalau orang duduk dalam halaqah ilmu, semayang berjamaah, dengar kalam Allah, beramal dengan kalam Allah, Allah jaga dia. Dia tak ambil kalau rezeki haram. Dia hanya akan makan yang halal. Sebab bahaya ambil rezeki haram ni, bila masuk dalam perut jadi darah daging, macam mana nak cuci darah? Macam mana nak cuci daging yang tumbuh daripada haram?